terbang itu mengatakan, "Kami Pan Am 914 terbang dari New York menuju Miami pada tanggal 2 Julai 1955. Seluruh pengawal lalu lintas di kerkas itu terkejut kerana bukan sahaja sudah 37 tahun, tetapi bagaimana pesawat itu boleh melencong dari ratusan hingga ribuan kilometer." Kemudian tanpa melengahkan masa lagi, pengawal lalu lintas itu membenarkan pesawat tersebut mendarat di lapangan terbang Caracas. Kemudian beberapa kenderaan darat datang ke pesawat tersebut. Sementara itu, pengawal lalu lintas itu berkata kepada pesawat Pan Am 914, "Apakah anda tahu bahawa tarikh hari ini adalah 2 September 1992? Kemudian juruterbang di dalam pesawat itu marah sambil berkata, "Apa yang kamu cakapkan ini?" Kemudian kenderaan di darat itu cuba mendekati pesawat Pan Am 914. Tetapi juruterbang itu bermadah sekali lagi, "Jangan dekat, kami akan berlepas sekarang juga." Kemudian juruterbang itu menghidupkan kembali enjin pesawat dan berlepas. Walaupun dihalang oleh pengawal lalu lintas, tetapi juruterbang tetap melakukan penerbangan. Kemudian pengawal lalu lintas itu mengerahkan jet tempur untuk mengawasi pesawat itu dan pesawat itu mendarat dengan selamat di lapangan terbang Miami. Tapi ramai yang cakap peristiwa ini adalah hoax dan tidak benar. Ada juga yang mengatakan ini prank. Tiada siapa yang tahu kebenaran di lapangan terbang Caracas. Pas, walaupun dihalang oleh pengawal lalu lintas. Kemudian kenderaan di darat itu cuba mendekati pesawat Pan Am 914 itu. Tetapi Pan Am 914 itu berjuruterbang. Beberapa kenderaan darat cuba mendekati pesawat itu. Tetapi sekali lagi, apakah anda tahu bahawa tarikh hari ini adalah 2 September 1992? Kemudian